Halo gengs, selamat pagi. Welcome back to Kopi Kopi ala ala suka. Sama saya di Kopi Kopi ala ala suka suka. Tentunya suka suka saya. Udah jalan kaki ke arah tempat ngopi dari hotel. Ketemu. Barang biasa nongkrong di toko pagi-pagi. Toko-toko. Oh. Kita akan cobain yang Moscow. Kita merujuk peluru. Ibu bisa dititip yang tadi belum cobain. Dia bilang nggak boleh diaduk ya. Langsung minum. Langsung minum. Oh, sorry, thank you, Ed. Gimana rasanya? Rasanya gila. Apa sih? Enak. Rasanya gila apa enak? Rasanya enak gila. Rasanya tuh manis banget. Oh ya, manis. Creamy, tapi kopinya juga nendang. Kopinya nendang? Iya, kopinya sangat amazing sekali. Ini apa, Ed, menunya tadi? Mrs. Cole. Double layer espresso. Oh, nampak seksi kayak honey. Dilumuri honey. Thank you ya. Kembali lagi ya. Gila sih, enak banget ya. Enak kan? Sadis. Coba, boleh gak? Cicipannya sebelah sini. Iya dong, masuk ke situ. Ciuman gelas dong kita. Bener dong. Ya. Nih, dia mau nyobain. Milky sweet. Enak. Enak. Tapi buat gue kopinya kurang strong. Kenapa?
lah, karena bagian bawah kopinya. Tapi kan nggak boleh diaduk. Ya makanya. Oh nanti. Makanya nanti mau minum dia tuh kayak slok yang pelan-pelan. Tendangannya di belakang kayaknya. Tendangannya di belakang. Iya. Yeah. Okay. Tendangannya di belakang. Mau cobain, Sep? Hah? Coba enggak? Enggak bisa dibawa kan, benar. Yang dibawa tuh habisnya nih. Oh. Ini berapa, Sep? Karena merusak cita rasa kalian. Yeah. Hah? Terus lo gak mau videoin gue nyobain ini? Iya ini, gue videoin. Oh ini rolling ya? Iya ini rolling, oh, ini rolling. Ini, coba ya. Ini tadi dia bilang harus diaduk apa enggak? Enggak, jadi semua sistemnya gak boleh diaduk. Ini this is cold, katanya double layer espresso. Double layer, coba ya. Kayaknya sih menarik banget ya. Karena dia kopinya di atas harusnya lebih berasa di atas. Sama secret milk katanya. Selalu mereka punya secret milk. Gue bingung deh milknya apa ya. Oh, iya. Enak ya? Milky juga sama kayak gitu, cuman kopinya gak berasa karena di atas. Iya karena. Iya mereka milk susunya aneh deh. Tapi susunya menurut gue kayaknya dia itu secret milk itu sih. Mm-hmm. Cobain deh. Kayaknya susu sapi masih perawan kayaknya. Milkynya tuh beda toh. Milkynya tuh nggak kayak susu biasa ya kan? Hmm. Yang lah sauce free itu nih. Ini berapa? Susu biasa pun kalau gue foaming nggak kayak gini rasanya. Mirip-mirip almondnya tapi nggak. Iya. Anjir. Iya. Yeah. Iya benar. Kayak bukan susu sapi. Nggak anjir terus udah gitu. Apa ya? Nggak tebel-tebel banget tapi. Susunya aja gitu. Susah di describe ya. Itu juga. Itu susunya susah di describe. Susunya di describe kecap. Masa lempel gitu di bibir ya. Malu. Enak ya? Enak banget. Double layer espresso juga ya? Bukan, dia tuh ada coklat-coklatnya sih. Atasnya dikasih coklatnya. Tapi makin ke bawah kopinya makin berasa. Makin berasa kan? Hah? Makin berasa. Double layer espresso. Kalau coklat. Kalau cinta tuh makin dalam ya? Kalau cinta semakin dalam. Enak banget. Enak. Makin ke bawah makin dahsyat kopinya. Ini Mrs. Cole sama kayak gue ya. Ini kopi yang suka dengan daun kering. Jadi kalau kompleks ini kayak gini. Kopi apa itu? Karena punya coklat itu lah. Iya. Terus mati lebih suka. Soalnya enak. Ini adanya Mama Dedeh nih. Coba komen. Ini enak banget, Mei. Enak banget. Gak ada di Jakarta. Kemarin dia ikut ke yang sunset gak? Ikut dong. Enakan mana? Oh dia gak nyobain yang itu ya? Sunset ice latte, dia pula sama gue aja. Ini beda ya? Beda. Karena beda. Susunya lebih keras. Enaknya beda. Betul, sama-sama enak ya? Sama-sama enak. Jadi minumnya emang gak boleh diaduk, jadi shot terakhir ada di mulut. Mau beli itu dulu ya. Mantep sih. Shot terakhir ada di mulut. Enak. Serius. Ini judulnya apa? El Moscow. El Brown. El Brown. Yang ini tuh soalnya kopinya makin bau. Enak, Oms. Tapi ini enak, Bro. Enak juga. Ini masih terngiang-ngiang. Han sama tuku tetangga enakan mana, Han? Sedikit mafia Tio. Sedikit mafia Tio kan. Lucu ya dia ya. Nih fanbase. Rumit gue nih lucu kan. Garis kerasnya tuku nih. Kalau beli tuku dapat berapa ini ya? Berapa botol ya? Dapat berapa gelas ya? Dua gelas. Dua tuku satu ini. Dua tuku satu. Pesawatnya belum. Pesawat lagi mahal nih, 7 juta. Cek kata Bangkok.
selesai sudah kopi di factory yang sangat ini sangat unik banget, sangat crafted kopi banget. Yes, fantastic to make someone happy with something simple blah blah blah. Woi. Tadinya mau beli rank CEO-nya cuman nggak ada budget, jadi belinya yang apa adanya aja ya. Teman-teman, baru pertama kalinya ke Bangkok. Buat saya ini kedai kopi kedua yang memiliki sensasi rasa yang gila, enak banget sih. Serius, nggak bisa ditemukan di kedai manapun di Jakarta kalau saya. Style ininya ya, style ngebrewnya, style ngetreatment kopi dan ngetreatment susunya di sini sangat, kayaknya saya nggak bisa menemukannya di Jakarta. Barang kokoh, gila. Let's go. Sekian gengs, ngopi-ngopi ala-ala suka-suka babak kedua di factory kopi. Saya akan kembali ke kru, maksudnya ke rombongan tepatnya. Oh, ini juga ada deh. Tapi ini nggak tahu. Kita nyarinya yang craft ya, Sep ya. Kita nyarinya yang craft ini ya. Craft roastery lah istilahnya. Tapi tadi itu medium roast juga ya mereka. Yang kita minum ya medium. Kayaknya mereka kayak di mana? Kayak di Sunset aja ada empat gilingan. Kayaknya mereka beda-beda tuh peruntukannya ya. Kalian apa? Ya. Iya, saat tempat toko kopi. Hah? Lu mau pilih latte, mau pilih apa, tapi lu bisa pilih juga lu mau pilihnya apa, dark roast. Oh apa. Iya, bisa. Best. Kayak kopi yang punya gua sama kopi yang punya lu, itu pakai kopinya beda. Beda ya? Iya. Semoga nanti ada waktu luang lagi ya, Sep, buat next sesi explore kedai kopi berikutnya. Ciao. Tadi belum banyak buka ya.